Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah la ilaha illa anta ma'budana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa la nafa'a fi ulmi fi darin yamina. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ثُمَّ كَمُدِيَنْ لَآتِيَنَّهُمْ. Sungguh aku datangkan kepada mereka kata iblis, aku datangi mereka membaini aidihim dari hadapan mereka, dari depan mereka. Jadi iblis datang dari depan kita, min khalfihim, dan dari belakang mereka. Iblis datang dari belakang, dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim, dan dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Aimin kuliji atin, artinya dari setiap arah. Fa'amna uhum, maka aku cegah mereka, kata iblis, ansuhuki, dari jalannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menghalangi kita menuju Allah, dia lagi kerasukan setan. Ya. Takut-takut iblis. Iblis rajanya setan. Kalau ada yang menghalangi kita untuk menuju Allah, itu iblis setan. Jangan sampai kita jadi iblis, jadi setan, menghalangi orang, mengganggu orang. Mau ngaji susah, berat, iblis pada setan. Dikasih ini, dikasih itu, ujian, gak mau ngaji, iblis. Sadar kita akan godaan iblis. Qala Ibnu Abbasin, berkata oleh Ibnu Abbas, wala yastatihu, dan tidak mampu ia iblis setan, ayatia, bahwa dia datang, min fawqihim, dari atas mereka. Li'alla yahula, karena bahwa iblis enggak bisa menghalangi ia iblis, bainal abdi, di antara hamba, wa bainar rahmatillahi ta'ala, dan di antara rahmat Allah ta'ala. Jadi iblis nggak bisa datangnya dari atas, nggak bisa. Jadi rahmat datangnya dari sini. Dari atas. Ya. Ini ubun-ubun ini.
Enggak ada yang bisa menghalangi rahmat Allah. Tapi depan, belakang, ya, kanan, kiri, iblis datang terus untuk menghancurkan kita. Godain terus dia. Iblis itu perbuatannya jelek, setan itu perbuatannya jelek. Kalau kita lagi perbuatannya jelek, itu lagi kerasukan iblis, kerasukan setan. Jangan sampai kita begitu. Kalau kita dibilangin nggak ngerti, maunya aja, namanya lagi kemasukan setan, kemasukan iblis. Jangan sampai demikian. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur, mukminin, beriman. Ya. Kebanyakan manusia itu enggak bersyukur. Kebanyakan orang itu lupa, masih bodoh, tunduk-tunduk, udah pinter, telak pinggang. Enggak mengakui kalau dia itu pernah ditolong, pernah mendapati sesuatu darinya, dia lupa. Orang yang lupa berterima kasih, orang yang enggak pandai berterima kasih, bakal tidak beruntung. Sama dengan iblis kayak begini. Jadilah kita pandai terima kasih. Imam Syafi'i, beliau cium tangan sama orang non-muslim. Gara-gara apa? Diajarin bagaimana tentang anjing. Diajarin. Cinta. Bagaimana kalau ada orang ngajarin kita Al-Quran? Bagaimana kalau ada orang ngajarin kita tentang kitab? Bisa baca kitab. Pandai-pandai kita bersyukur. Rendahkan sayap kita. Rendahkan diri kita. Kalau kita pengen sukses, beruntung, bahagia di kemudian hari. Kecuali kita kepengen hancur lebur, susah, merana, ya terserah dah. Itu urusan kamu. Kalau kita pengen bahagia, ya, ikutin petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru kita, pembimbing kita. Qala ukhruj minha, Allah berfirman, ukhruj minha, keluarlah engkau wahai iblis, minha, darinya, dari surga, mazmuman, dalam keadaan terhina, diusir sama Allah. Diusir. Kenapa? Karena enggak patuh. Dipecat. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang dipecat. Sama sama iblis. Kemarin udah dipecat iblis. Kemudian kata iblis apa? Fabima agwaitani la aqudanna la'um siratal mustaqim. Iblis. Demi sungguh engkau telah menyesatkan aku akan halangi mereka, manusia, dari jalan engkau yang lurus. Dendam iblis. Dia pengen rusak itu manusia. Kita jangan seperti iblis. Jangan sampai. Berbuatlah kita sopan. Berbuatlah kita baik.
Kalau kita baik nanti insya Allah keturunan kita baik. Orang yang baik aja kadang keturunannya ada yang begitu. Bagaimana kalau yang orangnya buruk? Keturunannya bagaimana? Pikirin. Pikirin. Jangan jadi iblis. Bil hamzati dengan hamzah, ma'iban, maz'uman, mazmuman, maz'uman dengan hamzah, maz'uman dengan hamzah, ma'iban artinya yang diaibkan, au mamkutan yang dibenci, mad'uran, mad'uran mubaadan yang dijauhkan, anir rahmati dari rahmat Allah. Imanit taba'aka minhum. Ya. La manit taba'aka minhum, sungguh orang yang mengikut kepada engkau di antara mereka, minan nasi daripada manusia, walamu lil ibtidai, lam nyamai lil ibtidai. Atau juga alam itu muwatti'atun muwatti'atin lil kosongin, persiapan untuk kosong, persiapan pijakan juga boleh gitu. Muwatti'atun, kita bacanya muwatti'atun aja karena masdarnya tauti'ah. Wattu'a yuwatti'u tauti'atan. Berarti bacanya muwatti'ah. Wa'wa dan dia itu la'amla'anna ja'annama minkum ajma'ina. Sungguh aku penuhi neraka jahanam di antara kamu semuanya, daripada kamu semua. Dipenuhi neraka jahanam dengan manusia. Aiminka daripada engkau, mizurniyatika dengan berserta ya anak cucu engkau, waminan nasi dan daripada manusia, jadi engkau dengan anak cucu engkau dan daripada manusia. Wafihi taglibun, dan padanya, pada minkum itu la'amla anna jahannama minkum, taglibun itu taglibul hadiri alal ghaibi, memenangi yang hadir atas yang ghaib, domir hadir atas yang ghaib. Mana tuh minkum itu, daripada kamu. Minkum ini maksudnya daripada kamu iblis. Kami penuhi neraka jahanam itu daripada kamu wahai iblis. Gitu. Minka bizuriyatika wa minan nasi. Daripada engkau iblis dengan bizuriyatika anak cucu engkau, berarti iblis itu beranak. Wa minan nasi dan daripada manusia juga. Jadi iblis, minkum itu iblis, dan anak cucu iblis, dan manusia. Wa minan nasi. Manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nanti menempati neraka jahanam. Maka itu, ya, mereka itu tidak hadir. Minkum, enggak hadir mereka. Lalu mereka dimasukin ya pada lapas khitab itu, dan mereka enggak hadir semua tuh.
siapa? Anak cucunya, manusia yang jauhkan dari rahmat. Dimasukkan pada lapas khitab mana? Minkum. Kenapa? Tagliban. Karena memenangi. Tagliban itu pengertiannya begitu. Taglim, ya wa fi taglibul hadiri al ghaibi. Ada juga yang menerangkan bukan begitu. Yang menerangkan dari taglib fi taglibul hadiri padanya itu memenangi yang hadir, ya. Ada yang menafsirkan menjelaskan yang hadir maksudnya siapa? Iblis. Alal ghaib atas yang ghaib yaitu manusia. Ada yang menerangkan begitu, tapi saya lebih cenderung yang pertama tadi. Penjelasannya begitu. Jadi taglibul hadiri alal ghaibi, ya, memenangkan yang hadir. Siapa tuh minkum di situ? Minkum itulah iblis, anak cucunya, manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah itu akan memenuhi neraka jahanam. Lalu mereka itu tidak hadir. Enggak ada tuh mereka semua. Ya. Lalu mereka dimasukkan pada lapas khitab. Minkum. Tagliban karena memenangi. Wa fil jumlati dan pada jumlah itu, jumlah apa? Jumlah la'anna jahannam, sungguh aku penuhi neraka jahannam. Makna jazain minasyartiyati. Makna ya. Makna jazai man asyartiyati. Makna jaza iman asyartiyati. Makna jaza man yang syartiyah. Ya. Ini dicatat nih, sedikit ribet nih penerangan ini. Catat nih, ini susah ini. Kalau saya bilang susah, susah. Saya mikir juga nih. Apa nih? Ya Allah. Seperti tadi juga taglibul hadir alal ghaib itu apa maksudnya? Ini wafil jumlati pada jumlahnya itu pada jumlah la'amla'anna jahannam, sungguh aku penuhi neraka jahannam. Itu makna jaza iman asyariyat, itu makna jaza, jaza itu jawab, man yang syartinya tuh laman tabi'aka min itu. Ai takdirnya man tabi'aka uadzibuhu. Siapa saja yang mengikuti engkau, aku siksa. Siapa saja yang mengikuti engkau wahai iblis. Gitu. Siapa saja yang mengikuti engkau wahai iblis, siapa yang mengikuti diancam sama Allah. La uazibku apa man tabi'aka uazibku, siapa saja yang mengikuti engkau uazibku, aku siksa dia. Siapa yang berani? Masyaallah. Ditantang sama Allah. Kamu berani? Coba-coba. Oh, Allah sudah yang siksa, bagaimana kita? Ini jangan kita ngikut iblis. Kalau ngikut iblis begini maka man tabi'aka u'adzibhu. Siapa yang mengikuti engkau wahai iblis, u'adzibhu, aku siksa dia. Masyaallah. Dia ancam. Allahu a'lam bissawab.